Ya, welcome to my channel Bintang Shot. Kali ini kita bakalan upload video ya, tentang tawuran lah. Kalau menurut gua sih emang gak ada manfaatnya, cuma apa salahnya kita saling berbagi kisah gitu bos ya. Biasa gua saranin kalau misalkan ada yang baik kita ambil, yang buruknya kita buang aja bos ya. Ini penjelasan langsung dari Bang Bokir Sasmita ya. Kita langsung aja ke videonya. Jadi video ini tuh sempat viral bos di dunia maya, kalian udah pada lihat belum? Ini penjelasan dari Bang Bo ya, Bang Bokir. Sehat terus Bang Bokir. Terakhir nih, tapi bukan di kolong silengsinya bang ya? Bukan. Jadinya di sini pernah sempat viral juga video yang nangis-nangisin ya bang ya, antara AUKN dan juga FBM ya bang. Nah di situ kebetulan Bang Atok ada di posisi pas tragedi itu. Nah, gue pengen tahu nih Bang Atok, itu kronologinya kayak gimana Bang? Kronologinya itu kan ini yang bisa kita lihat ya, yeah. Itu ada alumninya yang videoin. Jadi emang ada kelas gue yang di kanan mental, yang kiri gue menang. Yeah. Ada korban sih, korban dari dia ada korban. Kelas 1 kalau nggak salah waktu itu, koma kalau nggak salah apa? Koma. Ya. Di sini bang. Ya. Oh koma. Yang pas jebol ya kayaknya ya. Ya dia dari yang kiri jebol. Ya. Nah, yang ini yang viralnya yang ini. Ya yang viralnya yang ada pas waktu kalah gitu. Jadi sebenarnya ada korban dari pihak AUKN bang. Ya. Emang sering juga sih janjian. Sampai sekarang ada kelas gua ya kadang sebelah sono. Ada juga. Ada juga sering. Cuman gua ya, lebih seringnya keluar gang dari sini nih ya. Ini kalau boleh tahu gitu gang apa bang? Ini namanya Kenari. Kenari, iya, gang Kenari. Karena dalam ada alumni juga kan, makanya gue lebih seringnya makan di sini. Jadi aman lah ya. Aman. Kadang outline dari sono, kadang juga dari sono. Kalau janjian daerah sini nih. Cuma kalau angkatan gue di sini sih lebih seringnya, nggak pernah daerah sono. Kecuali ada dekas gue tuh yang sampai kesininya. Parah itu emang sempat viral juga sih. Viral. Mantap ya. Itu mantap. Iya. Cuman sempat viral juga. Cuman ya yang bisa kita tahu yang viral ya itu ya nggak apa-apa maksudnya itu kan zaman dulu juga kan mungkin nggak video yang jebolnya itu nggak kesorot ya bang nggak kesorot dan emang nggak ada yang videoin kali ya karena gua kan nggak ada alumni situ posisi cuman ada beberapa temen lah yang datang nonton kalau yang videoin untuk videoin kayak gitu nggak ada gila emang wah videonya juga emang serem banget tempet udah dempet gitu, kayaknya nggak takut mati gitu. Nggak ya, mati nggak takut lah, gitu. Nah, ini maksudnya gini bang, kita dari ngeliat video yang itu antara FBM sama AUD itu, kayaknya pokoknya ambisi gua harus menang. Ya. Itu gimana ambisi. Sih bang, tanggapan lu bang? Gimana ya, kalau dari gua pribadi ya emang di dalam hati kalau zaman sekolah waktu itu gitu, pokoknya udah gimana aja caranya, pokoknya menang aja menang gitu di dalam hati mah pengen gitu. Pokoknya pas zaman namanya anak muda ya, jiwa muda ya. Ya kan pas masih zaman sekolah, apalagi kalau udah ada bokin atau apa ya kan. Pasti dalam udah mikir udah bodo amat aja udah. Padahal mah kalau udah rempet-rempet ya wallahu alam kadang ada ya luka macam, ya kadang ada aja lah lukanya tapi gitu. Tapi katanya itu koma tuh Bang anak AUD kayaknya. Nuntut enggak? Alhamdulillah enggak. Karena kalau enggak salah kakaknya alumni STM juga lah jadi mungkin ngerti lah udah resikonya maksudnya ya kan kalau emang bener niat disekolahin ya sekolah kan masih banyak kan lebih bagus kan ya, emang salah juga sih bang namanya tawuran kan ya emang ini resiko iya resiko emang itu resikonya kalau enggak ya lu tinggal milih mau ngebacok apa dibacok gitu betul. Aja ya ngebacok juga ada resikonya itu resikonya ya resikonya lu puyang, buron atau bagaimana atau dicari banyak orang ya itu resikonya dua itu. Nah itu mungkin bisa diambil dari pelajaran dari Bang Atok nih tapi yang jangan pelajaran tawuran ya. Dari apa namanya ambil baiknya aja yang buang yang negatifnya buang. Aduh gila emang ini
narasumber gue paling keren ini dong. Enggak, dari Pamulang ke Cilengsi lumayan jauh juga untuk bersilaturahmi juga dan temani oleh Bang Atok nih. Respect terus Bang Atok. Oke. Mungkin begitu aja kali Bang Atok ya, karena udah larut juga udah nih. Larut juga kayak maghrib. Ya, sekian dulu dari gue. Mungkin kalau ada salah-salah kata atau omongan yang disengaja maupun enggak disengaja itu mohon maaf ya Bang ya. Maaf. Pokoknya respect selalu buat SBM sama Aucaen. Sudahi peperangan ini, cintailah kedamaian. Stop tawuran. Bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu lah, dukung terus channel ini, mantap.